nang simpelnya ada aduan menyatakan bahawa kedai tidak dibenarkan memesan atau membeli barang dari gua untuk bawa masuk barang yang diberikan oleh JKN mungkin terlalu mungkin tak ikut selera orang lah ataupun terlampau kata terlampau sikit. Mana ada juga keluarga yang besar mungkin lebih 6 orang mungkin 10 orang jadi bantuan itu tak mencukupi lah ada yang kata hampir terputus tekanan. Jadi saya tanya tuan sendiri lah sejauh mana bukan terbenar larangan membawa makanan dari luar tu untuk bawa ke dalam PPR di Serjang. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi bertemu dengan saya untuk kita memperjelaskan isu-isu yang menjadi persoalan daripada penduduk-penduduk di PPR atau PPA di Serjang ni. Jadi untuk maklumat semua, terlebih dahulu ingin saya menjelaskan di sini, mereka kena faham apakah itu PKPD. Sesungguhnya PKPD ini adalah berbeza dengan PKP dan berbeza dengan PKPB ataupun PKPP. PKPD ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan yang mana ia lebih ketat daripada PKP yang kita sedang laksanakan sekarang. Kerana di kawasan tersebut, kita dapati kadar jangkitan yang terlalu tinggi ya, yang sentiasa menaik dan menunjukkan tren menaik dan pihak KKM sendiri telah memutuskan di dalam mesyuarat CMC bersama yang Mak Menteri, Menteri Wilayah ya. Untuk kita adakan ataupun kita melaksanakan PKPD di kawasan tersebut. Okey, untuk maklumanlah gambaran saya bagi kawasan PPA di Serajang ni, Perumahan Awam di Serajang ni dia luas ya. Luasan dia menjangkaui 20.28 hektar yang mana terdiri daripada 12 blok dan sebanyak 2791 unit rumah yang ada di sana. Jadi penduduk dia dianggarkan lebih kurang 12,000 orang. Itu bukanlah satu jumlah yang betul-betul mutamat tapi yang berdasarkan data yang kita ada 12,000 lebih kurang 12,000 orang. So fokus kita yang paling utama adalah dua blok yang menunjukkan kadar yang meningkat ni adalah blok F dan blok L yang mana kedua blok ni kita telah kordon sepenuhnya lah mana kita letakkan dengan kawat duri sepenuhnya oleh pihak ITM. Jadi PKPD ni memanglah pada kalau nak kita nak tengok mereka ni kena tahu dalam PKPD ni dia punya SOP dan syarat ni memang lebih ketat daripada biasa. Even sebenarnya mereka ni keluar rumah macam tak dibenarkan. Okey, untuk nak memastikan penularan ini dapat diatasi dalam tempoh yang ditetapkan iaitu bermula daripada 18 bulan itu hari sehingga insya-Allah sampai 1 bulan Julai ni. Jika keadaan menunjukkan penurunan, kemungkinanlah akan ditamatkan. Tetapi jika penduduk ni tidak memberi kerjasama dan mereka ni tak mengikut SOP yang ditetapkan, tak ikut arahan-arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk membantu mereka ni, saya bimbang mungkin akan dilanjutkan. Jadi berkenaan isu tidak dibenarkan makanan daripada luar semua, ya, saya akui sebenarnya pada peringkat awal di dalam mesyuarat saya bersama dengan agensi yang terlibat, kita memutuskan untuk fasa yang mula-mula ni awal ni kita tidak benarkan sama sekali supaya kita senang nak mengawal pergerakan-pergerakan di dalam kawasan ni. Ya, terutamanya pergerakan orang yang nak masuk ke keluar dan sebagainya atau menghantar bahan kerana kita bimbang untuk memutuskan rantai COVID ini akan terganggu nanti. Dan dalam mesyuarat itu pun kita telah memutuskan apabila sebahagian ataupun sasaran penduduk ni yang kita rancang untuk buat apa ni swab test oleh pihak KKM atau PKD, bila dah dapat result baru kita akan buat keputusan apa yang perlu kita buat selepas itu. Jadi peringkat awal memang kita tidak benarkan untuk pesan makan food panda ke semua, kerana ada banyak-banyak masalah yang akan timbul. Untuk makluman, mereka kena faham bukanlah pihak berkuasa polis saja yang membuat keputusan hal ini. Kita ada mesyuarat khas bersama dengan agensi-agensi terlibat dan kita mendapat nasihat daripada pihak KKM ataupun PKD. Jadi mereka ni menasihat pada kita cadangan-cadangan yang perlu kita buat. Boleh tak boleh diputuskan dalam mesyuarat tu dan kita bincangkan apa alasan-alasan, apakah dia punya justifikasi dia. Itulah yang peringkat awalnya. Memang saya akui untuk peringkat 4 hari pertama kita tidak benarkan sebarang aktiviti termasuk kedai-kedai pun kita tutup semua sekali. Kemudian apabila sebahagian pada hari Ahad lepas, sebahagian daripada sasaran yang oleh PKD atau KKM ni telah membuat swab test di dalam untuk golongan atau sasaran tertentu ni dan kita dah dapat keputusan dia, baru kita buat keputusan yang mana antaranya kita membenarkan untuk kedai runcit ni beroperasi. Kita faham
bekalan makanan ni yang dibekalkan oleh JKM ni, itu sebenarnya bukannya satu benda yang diwajibkan, bukan, tapi sebagai atas dasar kemanusiaan. Jadi ada barang-barang yang dibekalkan sebenarnya adalah keperluan asas saja, barang-barang kering. Ha, itu dia orang kena faham. Dan saya yakin mereka ni sebenarnya dah dapat maklumat awal untuk mengetahui lah maklumat berkenaan dengan pelaksanaan PKPD di kawasan mereka. Dan saya pada sehari sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan datang meninjau di tempat ni, dan saya dapati memang ramai orang yang buat persediaan. Dia orang tahu yang mana mereka ni akan buat kini, mereka ni buat persediaan membeli barang-barang keperluan yang asas ni. Tetapi bila dilaksanakan saja bermula daripada jam 12 malam pada 18 bulan tu, jadi pada hari pertama sendiri pun belum sampai 12 jam saya dah dapat aduan kata mereka ni tak ada bala makanan dan sebagainya. Jadi bagi saya ada satu yang mustahil lah. Tapi tak apa, kita mendengar rungutan mereka ni dan kita cuba mengatasinya. Dan setelah kita berbincang dah beberapa hari, fasa pertama ni dah kita dah selesai, kita buat keputusan pertama sekali kita membenarkan kedai-kedai runcit yang berada di blok-blok berkenaan tu. Kita ada 6 kedai runcit, tetapi hanya 2 saja yang bersetuju, maknanya yang rela untuk nak memulakan perniagaan, kerana mereka ni mungkinlah tak ada rasa bimbang dan sebagainya, kerana kita dah hantar mereka ni buat swab test dan result mereka ni negatif, baru kita benarkan. Dan melalui SOP yang ketat, pertama sekali kita akan pastikan mereka ni tidak berurusan sederet dengan pelanggan ni. Kita bimbang sebab ada peniaga ni bukan duduk di situ, mereka duduk di luar. Jadi kita pastikan mereka ni mematuhi SOP yang ketat dan mematuhi apa ni penjarakan sosial telah kita tetapkan. Dan kita tidak benarkan ramai atau ramai masuk dalam kedai ni. Kita bagi tahu dah dengan peniaga, dan peniaga ni kena ikut. Dan sekat alhamdulillah hari ini 2 kedai ni beroperasi. Memang bermula pada semalam. Bermula daripada semalam 22 hari bulan semalam dah mula beroperasi. Kita tahulah pekat pertama ni semua orang turun, kerana saya faham mungkin mereka ni terputus bekalan makanan, barang-barang basah perlu utamanya lah, ya. Seperti ayam ke dan sebagainya. Okey, untuk maklumat semualah, pasar ada di sana, tetapi atas nasihat pihak KKM, kita tidak benarkan beroperasi kerana risiko terlalu tinggi jika kita buka pasar basah ni. So, hanya dibenarkan barangan basah ni dijual di kedai runcit ni, itu secara terkawal. Bukannya semua benda lah, ada beberapa item yang kita benarkan lah. Jadi saya haraplah kepada penduduk di sana agak bersabar. Kita sedang pihak polis atau pihak berkuasa, saya sebagai komander operasi di kawasan tersebut, sedang mencari penyelesaian yang terbaik untuk membantu mereka ni. Tetapi mereka kena bersabar sikit. Kita tidak pernah menganggap mereka ni terpenjara di sana. Maksudnya mereka je masih boleh lagi. Dan kita sekarang ni, alhamdulillah pada hari ini, untuk makluman, kita dah benarkan untuk mereka ni membuat pesanan makanan ataupun apa-apa juga peluang ni melalui online. Mereka boleh hantar, tetapi kita limitkan masa. Kerana pertama sekali, kita tidak mahu keadaan itu tidak terkawal di sana. Di dalam kawasan PKPD ni sebenarnya mereka ada SOP tentu, mereka kena ikut. Jadi kita dah tetapkan bermula daripada jam 12 tengah hari sehingga 3 petang saja. So lepas pada tu kita tak akan terima lagi. Jadi ini untuk menambah lagi, memudahkan mereka lah, supaya mereka jika ada keperluan ni mereka boleh buat online. Dan penghantar-penghantar ni akan tunggu di gate checkpoint 1, bertemu dengan ada petugas di sana. Dan apabila penghuni ataupun pihak yang akan menerima ni turun, kita serah dan benda ni akan selesai dah. Tetapi semua barang-barang ni akan diperiksa oleh pihak berkuasa lah, kerana kita bimbang ada barang-barang ataupun benda-benda yang tidak, yang terlarang ni dihantar sekali. Kerana benda ni pernah kita jumpa, kita tak menuduh, tetapi berdasarkan pengalaman kita, kita pernah jumpa benda-benda ni. Itu setakat ni lah yang saya boleh cakap.